Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini. Ceritanya aku mau beberes, tapi aku suka sambil ngemusik gitu ya teman-teman. Ini lagu favorit aku nih, lagu dari Alan Walker gitu ya teman-teman. Siapa nih yang suka? Kayak aku tuh tipe orang yang suka semua lagu sih. Dangdutan, India, Korea, Murotal, tergantung suasana ya. Suasananya pengen yang semangat-semangat, jadi aku ngemusiknya lagu dari barat gitu ya teman-teman. Siapa nih yang suka kayak aku beberes sambil ngemusik, biar semangat aja ya teman-teman, nggak jenuh. Jadi ini suara pas beberesnya aku bisukan aja biar nggak kena copyright gitu ya. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nonton video aku, apa kabarnya nih? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Ini diawali dengan beberes kasur ya teman-teman. Aku ganti spray lagi nih. Itu udah hampir 2 minggu kayaknya ya pas aku bikin video host tour gitu ya. Sampai sekarang baru diganti lagi. Ini aku ganti sarung bantalnya cuma 2 aja ya teman-teman. Sebenarnya banyak sih bantal ya di kamar, tapi enggak semua aku ganti karena gitu ya, agak terlalu banyak stok nih teman-teman. Sedangkan bantalku banyak, stok sarungnya enggak ada gitu. Jadi kalau ganti pasti langsung dicuci dan nanti sorenya baru dipasang gitu. Dan ini alhamdulillah udah selesai ya teman-teman si ganti spraynya. Setelah ini aku mau apa ya, mau ngerendam dulu ya. Tadi udah aku rendam si spraynya dan ini lanjut beres-beres di area TV ini. Sangat sekali, sangat berdebu sekali dan berantakan, banyak sekali mainan anak-anak berserakan. Dan ini juga aku mengutin sampah-sampah nih, anakku kalau jajan padahal udah disediain ya kantong plastik, suruh buang ke situ, tapi ya gitu deh, namanya juga anak-anak ya. Dan tadi aku juga ada lap-lap si rumput-rumput liar. Rumput liar yang ada di tanaman itu ya, tanaman hias palsu gitu, tanaman palsu gitu. Dan ini lanjut ke depan, lap-lap lemari depan. Ini tuh lemarinya udah jelek banget ya temen-temen, udah buluk gitu, pengen sekali aku ganti, cuma belum ada dana ya. Ada aja ya pengeluaran setiap bulan tuh yang mendesak atau darurat ya. Jadi fokusnya sih ke situ ya, kadang buat sehari-hari aja nggak cukup gitu, tapi dicukup-cukupin. Jadi kalau beli barang tuh susah ya teman-teman, kalau untuk yang punya penghasilan gak menetap seperti aku itu. Dan ini udah kesini ya, lap-lap di atas salon-salon ini. Lanjut ke akuarium juga aku lap-lapin. Dan ini ke atas kulkas gitu ya, banyak sekali debu, barang-barang berserakan. Gini ya, kalau di atas kulkas tuh seperti ini kalau aslinya, kalau rapihnya tuh hanya sebentar ya teman-teman, paling 1 jam setelah beberes juga udah berantakan lagi ya, nyimpen apa gitu di atas ini. Dan ini aku satuin aja ya barang-barang yang kecil biar kelihatan, nanti pas nyari juga nggak susah gitu.
Dan ini aku lap-lapin dan aku simpan lagi si bunga hiasnya. Dan lanjut aku lap-lap kulkasnya biar gak berdebu gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, udah pada beberes atau bebersih yuk, kita bebersih rumah biar semangat ditemenin musik ya teman-teman, biar gak bete gitu. Dan ini aku si gordennya aku tutup ya teman-teman, karena silau banget, lagi panas gitu cuacanya. Kalau nggak ditutup tuh terkadang aku malu ya, suka ada yang liatin gitu, yang lewat-lewat mungkin suka ngomong gitu ya, lagi ngapain gitu ya, ngerekam gitu. Dan ini lanjut aku lap-lap si lemari gitu ya, ini udah berdebu sekali, pengennya sih aku bongkar ya gitu, dalamnya juga dilap-lap, tapi lagi males nih teman-teman, jadi luarnya aja ya yang aku lap-lap. Ini aku ngelapnya pakai air aja nih teman-teman, gak disemprot-semprot. Aku tuh gak punya ya tempat yang disemprot-semprot, dulu sih punya ya, cuma pas waktu COVID itu ada yang minta gitu ya Pak RT, katanya buat yang apa ya, buat tangan gitu disemprot-semprot gitu kalau ada yang pulang waktu itu pas COVID, kalau ada yang pulang kampung tuh harus disemprot-semprot gitu lah teman-teman. Teman-teman juga pasti ngalamin ya hal seperti itu, masa-masa yang mencekam menurut aku ya, masa yang menakutkan gitu. Tapi alhamdulillah ya semuanya berjalan dengan apa ya, sesuai gitu, alhamdulillah kita, aku sehat gitu ya semuanya keluarga. Tapi banyak juga ya yang kena COVID termasuk aku ya, dulu aku mana punya anak kecil, aku sakit tuh hampir 2 minggu atau 3 minggu ya, lemes banget itu badan, kayak sebenarnya kayak tipes gitu ya teman-teman. Pas kemarin aku sakit gitu, kayak gitu kerasa ke badannya tuh lemes, kayak gak ada tulang gitu ya teman-teman. Cuma dulu aku gak berobat, berobat sih, cuma gak dirawat gitu ya, aku takut diisolasi. Jadi ya gitu di rumah aja. Tapi alhamdulillah ya anak-anak tuh nggak keserang gitu, nggak nular gitu. Mungkin bukan COVID ya, mungkin tipes gitu ya, atau lemes biasa gitu. Dan ini udah selesai ya beberesnya sambil cerita COVID gitu ya. Dan ini udah selesai, udah bersih-bersihnya nih teman-teman. Seneng banget ya kalau rumah udah bersih, jauh dari debu ya, hilang debu-debunya. Walaupun nanti pasti bakal datang lagi, tapi harus semangat ya untuk bersih lagi. Oke teman-teman, dan ini setelah ini aku mau nyuci-nyuci nih teman-teman. Semuanya aku bersihin mumpung lagi semangat bebersih rumah, lagi semangat-semangatnya nih bebersih. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang udah mensubscribe, yang suka dukung, yang udah dukung channel aku, yang udah like komennya, terima kasih banyak ya untuk semuanya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ini lanjut ke area belakang nih, aku mau nyuci piring, cuma pas lihat peniris piringnya tuh udah kotor banget, udah beberapa hari minggu kayaknya ya nggak aku cuci. Dan ini cucian piringku banyak ya teman-teman, aku kemarin tuh lagi males nyuci piring, jadinya ya gini ya teman-teman, numpuk deh, jangan ditiru ya hal buruk seperti ini.
Teman-teman jangan salpok sama teko yang itu ya, yang coklat. Itu tuh bekas. Aku suka bikin teh celup, teh yang bubuk-bubuk gitu loh, teman-teman. Jadi suami aku tuh suka banget minum air teh tawar gitu. Jadi ya si tekonya tuh coklat gitu. Ini tuh bisa ya dibersihin. Dipakai kawat yang ini. Dengan kuat aja digosok-gosok. Cuma aku lagi males aja nih, teman-teman. Jadi ya udah dibiarin seperti itu. Tapi nanti kalau lagi moodnya ada gitu, nanti akan aku cuci bersih gitu ya. Dan ini lanjut aku nyuci, tapi nggak aku rekod nih, teman-teman, takutnya panjangan videonya. Dan aku juga males ya kalau nyuci itu, sebenarnya nggak pakai kerudung gitu ya, takutnya basah-basah semua. Dan ini hanya videoin pas jemur aja. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video recehnya. Terima kasih yang udah nonton dari awal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.